Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu, dan kita masih dalam menjelaskan tentang hadis kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis Jibril, dan kita masih membahas tentang al-iman bil malaikah. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman, keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk." Dan ini pertemuan yang ketiga tentang al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang wadhaiful malaikah, yaitu tentang tugas-tugas para malaikat. Tentang tugas-tugas para malaikat. Karena kita tahu bahwasanya para malaikat, mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mendapat tugas yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing malaikat memiliki tugas yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan ini tentang wadha'iful malaikah, tentang tugas-tugas para malaikat, merupakan pembahasan yang paling utama dari masalah keimanan kepada para malaikat. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang nama-nama malaikat, ya, maka pada kesempatan kali ini adalah tentang, ya, kalau telah lalu tentang nama-nama dan sifat-sifat malaikat, maka pada pertemuan malam ini kita akan bahas tentang tugas-tugas para malaikat. Pembicaraan tentang tugas para malaikat, ya, terbagi menjadi dua. Pertama adalah tugas umum. Para malaikat secara umum, tugas mereka adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua mereka, para malaikat, semuanya beribadah kepada Allah dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, bahkan makhluk-makhluk al-muqarrabun yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak enggan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya Allah berfirman, "La yastankifal masihu ayyakuna abdalillah walal malaikatul muqarrabun." Bahwasanya al-Masih Isa bin Maryam tidak enggan untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma Nabi Isa, bahkan para malaikat yang dekat kepada Allah, la yastankifut, mereka tidak enggan untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka adalah makhluk yang mulia dan dekat dengan Allah, namun mereka tidak enggan untuk menjadi hamba-hamba Allah. Allah menggambarkan bagaimana ibadah para malaikat yang luar biasa dalam Al-Quran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ. Kata Allah, dan para malaikat yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, ya, tapi mereka tunduk kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Bagaimana sifat ibadah mereka? La yastahsirun, tidak pernah berhenti ibadah mereka. Ini diantara sifat ibadah para malaikat. Pertama, Allah sebutkan la yastahsirun, artinya mereka tidak pernah berhenti, tidak ada inqita', tidak ada terputus dalam ibadah, terus menerus. Oleh karenanya Allah berfirman, yusabbihuna layla wan nahar, siang dan malam bertasbih, tidak ada berhentinya. Beda dengan manusia, manusia perlu tidur, manusia perlu istirahat, ada capeknya, ada berhentinya di sela-sela dengan yang lain, kadang-kadang bermain, kadang-kadang beribadah. Ini sifat manusia, ditimpa dengan kebosanan, ditimpa dengan keletihan, kelelahan. Malaikat tidak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala yastahsirun, pertama mereka tidak pernah berhenti dalam beribadah, tidak pernah terputus. Yusabbihuna al-laila wan nahar, siang dan malam mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, la yafturun, ini sifat kedua, la yafturun, selain mereka tidak pernah berhenti dalam beribadah, yang kedua la yafturun, mereka tidak pernah capek,
tidak pernah capek dalam beribadah, tidak pernah futur, tidak pernah capek, terus menerus dan semangat, tidak pernah berhenti. Kemudian sifat yang ketiga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, kata Allah, فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Adapun para malaikat yang berada di sisi Rabbmu bertasbih kepada Allah di malam hari dan siang hari, tidak berhenti. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ, dan mereka tidak pernah bosan. Inilah sifat-sifat para malaikat tentang cara ibadah mereka. Terkumpul pada mereka tiga sifat. Yang pertama, لا يستحسرون, tidak pernah terputus dalam beribadah, siang dan malam terus beribadah. Yang kedua, لا يفترون, tidak pernah letih dalam beribadah, tidak pernah capek, senantiasa semangat dalam beribadah. Yang ketiga, لا يسأمون, tidak pernah bosan. Yang ketiga sifat ini menimpa manusia dalam beribadah. Manusia berhenti dalam beribadah, kemudian capek dalam beribadah, dan bosan juga dalam beribadah. Ini tidak dirasakan oleh para malaikat. Oleh karena malaikat memiliki kekuatan yang luar biasa, energi yang luar biasa, meskipun mereka tidak makan dan tidak minum. Berbeda dengan manusia. Manusia karena makan dan minum, energi mereka bersumber dari makanan dan minuman, maka jika telah habis energi tersebut, mereka akan letih. Letih dalam bekerja, letih dalam beribadah. Ya, ini karena sumber energi mereka dari makanan dan minuman. Adapun para malaikat, Allah berikan energi mereka kepada mereka tanpa makan dan tanpa minum. Sehingga ibadah mereka terus-menerus dalam satu model semangat terus, tidak pernah turun, ya, tidak pernah terputus, semangat terus, ya, dan tidak pernah bosan. Dan ini adalah ibadah para malaikat. Adapun jenis-jenis ibadah para malaikat disebutkan diantaranya adalah salat. Para malaikat salat sebagaimana hadis yang lalu, tatkala Rasulullah SAW Isra Mi'raj, maka Rasulullah SAW farufi ali al-baitul ma'mur, ditampakkan kepada Nabi SAW al-baitul ma'mur, semacam masjidnya para malaikat, yang setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk sholat di situ, kalau sudah keluar enggak bakalan kembali lagi ke masjid tersebut. Ini menunjukkan para malaikat, mereka sholat dan mereka sujud. Di antaranya mereka bersaf-saf. Sebagian ulama mengatakan para malaikat disifati oleh Allah dengan bersaf-saf. Seperti firman Allah, wassafati saffa. Allah bersumpah dengan para malaikat. Demi para malaikat yang bersaf-saf. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa inna lanahnu saffun, dan kami adalah para malaikat yang bersaf-saf. Di antaranya mereka bersaf-saf tatkala sedang sholat. Di antaranya mereka bersaf-saf tatkala mereka sedang sholat. Oleh karenanya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, Ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Kata Nabi kepada para sahabat yang hendak sholat, kenapa kalian tidak bersaf-saf, mengatur saf kalian sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Fakulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha, bagaimana para malaikat mengatur saf mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Qala yutimuna sufufal awal wa yatarasuna fis saf. Malaikat tatkala bersaf di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyempurnakan saf yang pertama terlebih dahulu. Jadi saf pertama sudah sempurna, baru saf berikutnya. Wa yatarasun, dan mereka rapat saf mereka, tidak renggang-renggang. Oleh karenanya Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk bersaf sebagaimana safnya para malaikat. Kemudian ini diantara ibadah para malaikat itu sujud, beribadah, sholat, dan mereka juga bersaf-saf, dan mereka juga sujud dalam sholat mereka sebagaimana dalam hadis yang telah lalu juga tentang tatkala Nabi menjelaskan bahwasanya langit penuh dengan para malaikat. Kemudian kata Nabi SAW, ma fiha maudhi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun aw qa'im. Tidak ada jarak satu jengkal di langit kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud atau sedang berdiri. Mereka sedang beribadah, mereka sedang sholat, mereka sedang sujud. Oleh karena di antara sifat malaikat ibadah mereka adalah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara ibadah para malaikat adalah berzikir. Di antara tafsiran firman Allah Subhanahu Wa Taala, fataliyati dzikra, dan demi para malaikat-malaikat yang melantunkan zikir-zikir, ya, ini menunjukkan bahwasanya para malaikat berzikir terus-menerus. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat mereka bertasbih. Di antara zikir mereka, mereka bertasbih. Dan ayat-ayat yang tentang hal ini sangatlah banyak.
Oleh karenanya malaikat sering mengatakan, kami bertasbih, wa nahnu nusabbihu, dan kami bertasbih, kata para malaikat. Di antara ibadah para malaikat juga, para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa hum min khasyyatihi musfiqun, kata Allah, para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah, wal malaikatu min khifatihi, dan para malaikat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lalu ya hadis di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian para malaikat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat juga ya, di antara tugas mereka selain beribadah, tugas mereka adalah mengatur alam semesta. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki junudu rabbika, yaitu memiliki pasukan-pasukan para malaikat, dan Allah menugaskan pasukan-pasukan tersebut untuk mengatur alam semesta. Oleh karenanya ada malaikat pengatur gunung, ada malaikat pengatur hujan, ada malaikat pengatur awan, ya. Bahkan yang berkaitan dengan manusia semuanya berkaitan dengan malaikat. Sejak tatkala menjadi nutfah dalam rahim, maka kemudian tidak lama kemudian Allah mengutus para malaikat untuk mengatur takdir dari janin tersebut. Kemudian untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Setelah manusia tersebut keluar dari rahim ibunya, dilahirkan di atas muka bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim juga malaikat untuk mencatat amalannya. Raqib dan Atid, ya, sifat malaikat tersebut Raqibun Atid, yang senantiasa mengawasi dan selalu hadir. Kemudian juga Allah mengirim Hafadhah, para malaikat yang menjaga manusia. Kemudian malaikat yang bertugas mencatat amalan-amalannya. Kemudian tatkala manusia akan meninggal, maka diutus malaikat maut. Kemudian tatkala dimasukkan dalam kuburan, diutus malaikat Munkar dan Nakir yang untuk bertanya kepada manusia tersebut. Kemudian malaikat diperintahkan untuk memasukkan manusia ke surga atau ke neraka. Seluruhnya berkaitan dengan malaikat. Selain berkaitan dengan alam semesta, pengaturan gunung, pengaturan awan, pengaturan hujan, menumbuhkan tumbuhan, semuanya malaikat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal mudabbirati amra." Dan para malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Fal mudabbirati amra. Allah Subhanahu wa taala dialah al-mudabbir, dan dalam banyak ayat Allah mengatakan yudabbirul amr. Allah lah yang mengatur segala urusan. Tetapi artinya Allah yang memerintahkan, yang langsung mengatur urusan tersebut adalah para malaikat. Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah menugaskan para malaikat untuk terjun langsung dalam pengaturan tersebut di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, contohnya dalam masalah mencabut nyawa. Allah berfirman, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ. Demi para malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang beriman dengan, demi malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir dengan keras. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu para malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang kafir dan para pelaku maksiat. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى, demi para malaikat yang mencabut dengan halus, yaitu para malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman. Para malaikat yang mencabut nyawa. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya malaikat maut yang mencabut nyawa kalian. Malaikat maut, ya, Allah namakan dengan nama malaikat maut, pencabut nyawa. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ tawafatu rusuluna wahum la yufarritun. Kata Allah, jika datang kepada salah seorang dari kalian, jika datang kematian kepadanya, tawafatu rusuluna, maka rasul-rasul kami, yaitu para malaikat yang akan mematikannya, wahum la yufarritun, dan mereka tidak lalai dalam mengerjakan tugasnya. Oleh karenanya yang langsung mencabut nyawa adalah para malaikat. Dengan perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mencabut nyawa-nyawa tatkala mematikan nyawa-nyawa tersebut. Allah yang mencabut. Tetapi dengan perintah Allah kepada para malaikat, yang terjun langsung dalam pencabutan nyawa adalah para malaikat. Dan para malaikat sangat patuh tatkala menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan sifat-sifat para malaikat dalam menjalankan perintah Allah, dalam mengatur alam semesta, dalam menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka.
mereka sangat patuh dan berjalan sesuai dengan perintah, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi. Allah berfirman, la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi amalun. Mereka tidak mendahului Allah dengan perkataan. Kata para, di antara para ulama menyatakan, artinya para malaikat tidak mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Mereka tidak mendahului Allah. Artinya apa? Kalau Allah tidak perintahkan, dia tidak akan jalankan. Jadi para malaikat benar-benar detail dan benar-benar ketat dalam hal ini. Kalau Allah tidak perintahkan, mereka tidak akan kerjakan. La yasbikunahu bil qaul. Mereka tidak akan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengerjakan perintah yang diperintahkan kepada mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak membangkang kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Artinya apa? Pertama, malaikat ya tidak mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Mereka hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kalau mereka diperintahkan, semuanya mereka kerjakan. Tidak ada perintah yang luput. Tidak, mereka tidak pernah bermaksiat. Tidak ada perintah yang luput. Seluruh perintah mereka kerjakan. Kemudian tatkala mengerjakan perintah tersebut, tatkala mengerjakan tugas tersebut, mereka mengerjakan dengan cepat. Oleh karenanya Allah mengatakan fasabiqati sabqa. Ya, yaitu demi malaikat yang begitu cepat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama menggambarkan bagaimana cepatnya para malaikat. Para malaikat lebih cepat daripada jin dalam gerakan. Ya. Jin bergerak dengan cepat, tapi masih kalah jauh dengan kecepatan para malaikat. Bagaimana para malaikat naik ke langit kemudian turun ke bumi dengan waktu yang sangat cepat. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis, tatkala ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terdiam sejenak menunggu bisikan Jibril, maka Jibril langsung datang dengan cepat, ya. Artinya apa? Jibril ke atas ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian balik lagi, kemudian mengabarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat, padahal kita tahu bagaimana jarak antara bumi dengan langit yang begitu jauh. Intinya malaikat, Allah mengatakan fasabiqati sabqa. Para malaikat yang bergerak dengan cepat. Kemudian di antara sifat kerja malaikat kata Allah, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Para malaikat berkata, "Tidak ada di antara kami kecuali memiliki kedudukan yang telah diketahui." Ini menunjukkan mereka memiliki sifat detail atau teliti dalam bekerja. Diqah, teliti dalam bekerja. Artinya apa? Kalau mereka kerjakan, mereka tidak ikut campur dengan malaikat yang lain, masing-masing punya tugas. Ini sifat-sifat malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi pertama, mereka la yasbikunahu bil qaul. Mereka tidak mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, mereka tidak mendahului kerjaan sebelum diperintahkan. Yang kedua, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak, kalau sudah menjalankan perintah, semua dikerjakan, tidak ada yang ketinggalan. Kemudian kalau menjalankan perintah, fasabiqati sabqa, mereka bekerja dengan cepat, tugasnya dikerjakan dengan cepat sesuai dengan perintah. Kemudian yang keempat, ya wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Masing-masing mengerjakan tugas-tugasnya sendiri-sendiri, tidak ikut campur dengan malaikat yang lain. Ini sifat-sifat malaikat dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Adapun tugas-tugas mereka secara terperinci, di antaranya menyampaikan wahyu. Telah kita jelaskan pada pertemuan lalu tentang tiga malaikat. Pimpinan para malaikat kita katakan malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Yang ketiga-tiga malaikat ini berkaitan dengan kehidupan. Malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu kepada para nabi. Menurunkan wahyu kepada para nabi sehingga menghidupkan hati-hati manusia dengan Al-Quran, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan manusia dengan keimanan. Hati yang tadinya mati menjadi hidup dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah untuk mengatur hujan, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang ada di bumi sehingga dia berkaitan dengan kehidupan bumi, kehidupan alam semesta. Dan yang ketiga adalah malaikat Israfil, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Sehingga tatkala ditiupkan sangkakala yang kedua, maka seluruh mayat-mayat yang ada ya di dalam bumi maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya, maka kemudian seluruhnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan ketiga malaikat ini dalam salat malamnya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard. Tatkala Nabi doa iftitah dalam salatnya, Nabi berkata, "Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil." Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan tiga malaikat ini? Karena ini adalah tiga pimpinan para malaikat. Di sana ada tugas-tugas yang lain
yang merupakan tugas para malaikat. Di antaranya tugas mencatat amalan para hamba. Ini tugas yang sangat penting, yang berkaitan dengan jaza, berkaitan dengan hisab, pengadilan yang akan Allah tegakkan pada hari kiamat kelak. Kemudian setelah pengadilan, kemudian hari pertimbangan, pertimbangan amalan soleh ditimbang dengan amalan keburukan. Setelah itu baru kemudian nampak seorang masuk surga atau masuk neraka. Yang mencatat amalan adalah para malaikat. Dan sering saya ingatkan kepada para hadirin, sesungguhnya yang mengisi konten daripada amalan kita, buku catatan amalan kita adalah kita sendiri. Ini sering saya sampaikan. Yang mengisi konten isi dari buku catatan amal kita adalah kita sendiri. Malaikat tugasnya hanya mencatat. Dia hanya melihat gerak-gerik kita, hanya melihat amalan kita, hanya melihat isi hati kita. Kapan kita berbuat, maka dia catat. Kontennya dari kita sendiri. Isinya dari mana? Dari kita sendiri. Tugas mereka hanya mencatat. Oleh karenanya pada hakikatnya engkaulah yang mencatat amalan kebaikanmu. Engkaulah pencatat amalan kebaikanmu. Tugas para malaikat adalah mencatat. Dan mereka tatkala mencatat, mencatat dengan sangat detail. Mereka tidak mencatat dengan secara global, tidak. Dengan secara global atau dengan kira-kira atau dengan maksudnya begini, tidak. Mereka catat dengan detail, lafal per lafal, huruf per huruf, amalan per amalan, ya. Dengan sangat detail. Oleh karenanya Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Lirikan mata seorang dicatat oleh malaikat, lirikan demi lirikan. Jika seorang melirik, melihat hal yang haram, dicatat oleh malaikat dengan detail. Lirikan demikian pada jam sekian, pada saat sekian, di mana, dicatat dengan detail oleh para malaikat. Oleh karena jangan dibayangkan para malaikat mencatat dengan hanya sekedar global, tidak. Pencatatan para malaikat dicatat dengan detail. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin." Malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan lagi, "Ayahsabu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar bisik-bisikan mereka, apa yang mereka sembunyikan kami tidak dengar? Bala, sungguh bahkan kami mendengar itu semua. Wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bukan kami cuma mendengar, bahkan para rasul-rasul kami, para malaikat kami mencatat apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka bisik-bisikan, apa yang mereka sembunyikan. Allah mengatakan inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sungguhnya para malaikat kami, para utusan kami, para rasul kami mencatat apa yang kalian makar, yang kalian buat. Di antara dalil bahwasanya para malaikat mencatat dengan detail adalah firman Allah yang masyhur dalam surat Qaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah satu lafal pun diucapkan oleh seorang manusia, satu lafal pun, kecuali dicatat oleh raqibun, malaikat yang memiliki sifat raqib, yang senantiasa mengawasi, dan atid, senantiasa hadir, mencatat, tidak ada yang terluputkan. Setiap lafal demi lafal dicatat. Ini menunjukkan bahwasanya pencatatan tersebut dilakukan dengan sangat detail. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur." Kalau tadi berkaitan dengan perkataan, dicatat dengan detail, setiap lafal dicatat oleh para malaikat. Bagaimana yang berkaitan dengan amalan, perbuatan, pekerjaan, langkah kaki menuju ke mana, lirikan mata, gerakan tangan, semuanya dicatat dengan detail. Kata Allah, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur." Segala sesuatu yang mereka lakukan, segala sesuatu, kata Allah, "Wa kullu syai'in." Segala sesuatu yang mereka lakukan fi zubur, tercatat dalam catatan. Kemudian kata Allah, "Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar." Seluruh perbuatan yang kecil maupun yang besar tercatat. Ini dalil bahwasanya pencatatan amalan juga dengan detail. "Kullu saghir wa kabir," seluruh yang kecil maupun yang besar, ya. Seluruh amal perbuatan seluruhnya, ya, perbuatan dicatat dengan detail. Oleh karenanya tatkala pada hari kiamat kelak orang-orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka kaget tatkala melihat catatan amalan mereka. Kata Allah, "Wa wudhi al-kitab." Tatkala diletakkan catatan amal pada hari kiamat kelak, "Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi." Maka engkau akan melihat orang-orang mujrimin, para pelaku maksiat, "mushfiqina mimma fihi." Mereka khawatir, takut dengan apa yang terdapat dalam kitab tersebut. Kenapa? Karena pencatatannya dengan sangat detail. "Wa yaqulun," mereka berkata, "Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Mereka berkata, "Kitab apa ini? Tidak ada suatu pun yang kecil maupun yang besar, tidak ada yang ditinggalkan, semuanya dicatat. Kecuali telah dicatat oleh kitab tersebut." "Wa wajadu ma amilu hadira."
wala yazlimu rabbuka ahada. Mereka mendapati seluruh amal perbuatan mereka hadirah, tampak, nampak dalam catatan buku tersebut. Oleh karena para hadirin, ini membuat kita semakin hati-hati. Bahwasanya jangan kita menyangka ada sesuatu pun yang luput dari catatan para malaikat. Tidak ada yang terluput. Seluruh perbuatan kebaikan maupun perbuatan keburukan tercatat oleh malaikat. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika bi wajhin talq. Jangan kau meremehkan kebaikan apapun, meskipun kau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan senyum. Senyumanmu yang mungkin cuma beberapa detik atau bahkan satu detik tercatat oleh malaikat. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kata Nabi SAW, ya, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Meskipun sedikit kesedekahkan, jangan dianggap tidak ada nilainya. Semuanya tercatat oleh para malaikat, tercatat dalam buku yang akan kita lihat pada hari kiamat kelak. Karena para malaikat mencatat dengan detail. Dan dalil akan hal ini, ya, sangatlah banyak. Kemudian para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain perkataan dan perbuatan yang dicatat oleh para malaikat, para malaikat juga mencatat tentang amalan-amalan hati. Jadi bukan cuma perkataan saja yang dicatat, bukan cuma perbuatan, amalan-amalan hati juga dicatat oleh para malaikat. Dan dalil akan hal ini adalah keumuman ayat, ya, dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, kiraman katibin, para malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan namanya perbuatan itu mencakup perbuatan tubuh maupun perbuatan hati, seluruhnya dicatat oleh para malaikat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan kota Mekah, kata Allah, wa may yurid fihi biilhadin bizulmin nuzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang berkehendak, kata Allah, wa may yurid fihi, barang siapa yang berkehendak melakukan kezaliman di kota Mekah, wa may yurid fihi biilhadin bizulmin nuzikhu min adzabin alim, maka kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Ini orang yang berkehendak untuk melakukan keburukan di kota Mekah sudah dicatat oleh para malaikat, dan Allah akan berikan siksaan bagi orang ini yang baru berniat melakukan keburukan di kota Mekah. Belum melakukan, baru berniat, sudah diancam dengan azab yang pedih, menunjukkan niatnya tersebut tercatat dalam buku catatan amal. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha 'alaihi. Kata Allah kepada para malaikat, jika hambaku berniat untuk melakukan keburukan, maka jangan dulu dicatat, kata Allah, jangan dulu dicatat. Intinya malaikat tahu dia niat buruk, tapi kalau belum dilakukan jangan dicatat, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in amilaha faktubuha sayyi'atan. Adapun jika dia sudah mengerjakan, maka catatlah sebagai satu perbuatan keburukan. Wa idza hamma bihasanatin falam ya'malha faktubuha hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, jika hambaku berniat melakukan kebaikan namun tidak dia kerjakan, catatlah sebagai kebaikan. Berarti malaikat tahu isi hatinya. Malaikat tahu dia berniat kebaikan meskipun tidak dikerjakan. Malaikat tahu orang ini niat melakukan kebaikan meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak dikerjakan. Malaikat tahu dan malaikat catat sebagai satu kebaikan. Fa in amilaha faktubuha ashran. Jika kemudian sang hamba melakukan niat baiknya tersebut, dia terapkan, dia wujudkan, maka catatlah sebagai 10 kebaikan. Catatlah sebagai 10 kebaikan. Dan ini kemampuan yang Allah berikan kepada para malaikat. Kemudian para hadirin yang rahmati oleh Subhanahu wa taala, ternyata pencatatan malaikat memiliki pencatatan yang sangat luas dan sangat detail. Bukan cuma yang dikerjakan oleh seorang hamba tatkala dia masih hidup. Bahkan, ya, hal-hal yang di luar dari perkiraan kita, di antara contohnya, para malaikat mencatat amalan kebaikan bagi seorang hamba jika dia tidak bisa melakukannya karena uzur, tetap dicatat kebaikan. Dalam hadis kata Nabi SAW, idza maridhal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat amalannya yang biasa dia lakukan tatkala sedang tidak bersafar maupun tatkala sedang tidak sakit. Artinya apa? Seorang misalnya dia tatkala sedang sehat dan tatkala sedang tidak bersafar, yang biasa dia kerjakan, dia biasanya berpuasa, dia biasanya sholat malam misalnya, dia biasanya sholat
rawatib, ya. Banyak amalan yang biasa dikerjakan tatkala dia sedang sehat, tatkala dia sedang tidak bersafar. Kemudian suatu hari atau beberapa waktu kemudian dia sakit sehingga dia tidak bisa sholat malam, dia tidak bisa sholat rawatib, kemudian dia tidak bisa berpuasa, atau dia sedang bersafar, tatkala bersafar banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan sehingga luputlah sholat malamnya. Maka selama dia bersafar dan dia sakit, seluruh amalan yang biasa dikerjakan dicatat pula oleh malaikat. Dan ini nikmat bagi orang-orang yang terbiasa melakukan amalan soleh. Oleh karena saya katakan, seorang yang misalnya datang ke Masjid Nabawi, selalu tatkala datang ke Madinah, kemudian dia sholat lima waktu di Masjid Nabawi, satu saat dia sakit. Atau kemudian dia sakit perut sehingga harus ke kamar mandi, tidak sempat melakukan sholat berjamaah. Tetap dia dicatat melakukan amalan sholat berjamaah. Kenapa? Itu kebiasaan dia. Itu kebiasaan dia. Ini nikmat. Ternyata para malaikat bukan cuma hanya mencatat apa yang sedang dia kerjakan. Apa yang biasa pun dia kerjakan, seandainya tidak dia kerjakan karena ada uzur, tetap dicatat oleh para malaikat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang berjalan berjihad bersama para sahabat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ada sahabat yang tidak bisa ikut perang tatkala itu karena mereka punya uzur sakit dan macam-macamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bil Madinah la rijalan ma qata'tum wadiyan." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian melewati lembah-lembah, tidaklah kalian melewati jalan-jalan, illa kanu ma'ahum habasahumul uzur, kecuali mereka bersama kalian, hanya saja mereka terhalangi karena uzur. Artinya para sahabat-sahabat yang di Madinah tidak ikut perang, seluruh langkah-langkah kaki para sahabat yang berjalan bersama Nabi untuk berperang, mereka juga dapat pahalanya, padahal mereka tidak lakukan. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena ada uzur. Ini keutamaan bagi orang yang senantiasa melakukan amalan kebajikan, tiba-tiba sakit, ya, tiba-tiba kemudian punya halangan. Bahkan sebagian ulama menyatakan demikian orang juga yang di masa mudanya. Di masa mudanya rajin beribadah, kemudian ternyata tatkala umur 60 kemudian dia terkena pikun, tiba-tiba entah ada penyakit di kepalanya, dia pikun sehingga dia tidak bisa beribadah, kemudian sholatnya bolong-bolong, tidak lagi puasa. Kenapa dia pikun? Sudah pikun, terus dia hidup selama 30 tahun. Umur meninggal pada umur 90 tahun. Jadi sejak umur 60 sampai 90 tahun dia pikun. Sebenarnya Allah mengatakan 30 tahun tersebut dicatat amalan soleh terus. Kenapa? Karena sebelumnya dia senantiasa melakukan amalan soleh. Ini luar biasa. Oleh karenanya, ya, jangan kita bilang nanti sudah tua baru saya bertobat. banyak orang tatkala bertobat dia menentukan waktunya, nanti kalau sudah umur 61 saya bertobat. Belum sampai umur 61 sudah tewas. Oleh karenanya sering orang seperti itu. Ya. Jangan kita biasakan beribadah sekarang. Nanti kalau ada halangan di kemudian hari, seorang sakit, orang tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, tahu-tahu baru masih muda umur 45 tahun sudah terkena penyakit macam-macam, komplikasi, kemudian penyakit gula, penyakit jantung, sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah yang biasa dilakukan. Padahal sebelumnya dia rajin puasa, sebelumnya dia rajin sholat malam, rajin baca Quran. Namun tatkala dia terhalangi karena sakit tersebut, seluruh amalan dia sisa hidupnya tercatat sebagai apa? Amalan? Amalan soleh. Dalilnya hadis ini. Ini menunjukkan para malaikat tidak hanya mencatat apa yang sedang dilakukan oleh para hamba, tetapi amalan-amalan yang seandainya mereka bisa lakukan namun terhalangi dengan uzur, tetap dicatat oleh para malaikat sebagai amalan-amalan kebajikan. Bukan cuma itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga, ya, mencatat, ya, dampak dari amalan kebaikan yang kita lakukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dalam surat Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami mencatat apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan sisa-sisa perbuatan mereka, atau asar, dampak dari perbuatan mereka juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seorang sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man dalla ila khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya, orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kemudian dia meninggal dunia, ilmu tersebut masih dimanfaatkan oleh orang lain, dia sudah berhenti, tidak bisa beramal, tapi malaikat terus mencatat ini sebagai amalan dia. Maka sungguh bahagia seorang yang sudah meninggal dunia dalam kuburannya, tidak bisa bergerak, ternyata amalannya masih terus mengalir kepada dia. Masih terus mengalir kepada dia. Dan sungguh celaka orang yang masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, namun tidak ada amalan kebaikan yang dicatat kepada dia. Sebaliknya orang yang melakukan, ya, amalan keburukan pun demikian. Seorang ketika hidupnya mengajarkan amalan keburukan dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keburukan tersebut dicontohi oleh banyak orang, ya.
dicontohi oleh banyak orang, maka meskipun dia sudah meninggal dunia, amalan keburukan terus ditransfer kepada dia, amalan keburukan. Kenapa? Karena dia sebagai pencetus, dia sebagai apa? Pencetus amalan keburukan tersebut. Dia yang mencontohkan, dia yang menyebarkan. Maka seluruh amalan keburukan terus akan dicatat oleh para malaikat atas dia, meskipun dia sudah tidak beramal, sudah tidak bisa beramal karena sudah dikuburkan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan para malaikat mengangkat amalan mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan-amalan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Jadi dikumpulkan oleh para malaikat setiap Senin Kamis, para malaikat laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im, dan aku suka amalanku diangkat kepada Allah tatkala aku sedang berpuasa. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berpuasa Senin Kamis. Karena beliau suka tatkala diangkat amalan beliau, beliau sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apakah para malaikat hanya mencatat amalan-amalan orang-orang muslim ataukah orang-orang kafir juga dicatat amalan-amalan mereka? Zahir daripada hadis, daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia baik muslim maupun kafir ada malaikat yang mencatat. Tidak ada dalil yang mengkhususkan hanya orang muslim yang mencatat amalannya. Seluruhnya, orang kafir, seluruh manusia ada malaikat yang mencatat. Raqibun atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali ada dua malaikat, yaitu malaikat yang sifatnya raqibun atid, yang senantiasa mengawasi dan siap mencatat dengan detail, yaitu malaikat pencatat amalan. Kiraman katibin, para malaikat yang mencatat amalan-amalan manusia. Apa fungsinya malaikat mencatat amalan orang-orang kafir? Para ulama menjelaskan, di antara fungsi para malaikat mencatat amalan orang kafir, demikian juga ada khilaf di antara para ulama, apakah amalan orang-orang kafir akan ditimbang pada hari kiamat, sementara mereka jelas masuk neraka, buat apa ditimbang? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap ditimbang, tetap dihisab dan tetap ditimbang. Bukan cuma orang-orang muslim saja yang ditimbang dan dihisab, orang-orang kafir pun demikian. Apa faedahnya dari hal ini semua? Ada yang menjelaskan bahwasanya, pertama, untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tidak menyamakan antara orang kafir yang baik dengan orang kafir yang bejat, tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang kafir yang dia kafir kepada Allah, namun dia baik sama tetangga, sering membantu tetangga. Orang kafir ini tetap kekal dalam neraka jahanam, tapi nerakanya berbeda dengan orang kafir yang suka berzina, yang suka membunuh, yang suka merampok, yang suka menipu kaum muslimin. Ini nerakanya berbeda, karena dalam neraka darakat, neraka juga bertingkat-tingkat, tidak sama, neraka tidak sama. Oleh karenanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, para orang-orang munafik di neraka yang paling bawah. Abu Talib ya berada di neraka yang paling atas, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau bukan karena saya maka Abu Talib sudah berada di neraka yang paling bawah. Tetapi Abu Talib, dia baik tatkala hidupnya, dia menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia enggan untuk masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi dia, namun dia tidak masuk Islam. Kata Nabi, fa'aba an yakula la ilaha illallah. Apa namanya, perawi mengatakan, fa'aba an yakula la ilaha illallah. Nabi mengatakan, kul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ku ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat. Tapi ada Abu Jahal mengatakan, atargobu ammilati Abdul Muttalib. Kata Abu Jahal, wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Sehingga akhirnya Abu Talib enggan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal dalam keadaan kufur. Maka Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Talib disiksa dengan siksaan yang paling ringan, neraka jahanam. Jika diletakkan jamrah fi akhmusi qadamaihi, jika diletakkan jamrah yaitu bara api di bawah telapak kaki, maka ya yaghli minha dimaguhu, maka otaknya akan mendidih. Itu neraka yang paling ringan yang
yang dirasakan oleh Abu Thalib. Oleh karenanya orang-orang kafir bertingkat-tingkat tidak sama. Ya. Tidak sama sebagaimana Ibnu Jada'an, Abdullah bin Jada'an, orang kafir yang baik. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, Ibnu Jada'an kana fil jahiliyah yasilur rahim." Ya Rasulullah, Ibnu Jada'an orang yang baik, ya Rasulullah. Di zaman jahiliyah senantiasa menyambung silaturahmi, wa yut'imul masakin, dan memberi makan kepada fakir miskin, wa yaqridh dhaif, dan dia memuliakan tamu. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah hal ini bermanfaat bagi dia di akhirat kelak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak bermanfaat." Lam yakul yawman qat, "Rabbi ghfirli khati'ati yawmaddin." Sama sekali tidak pernah dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Dia meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, maka kebaikannya tersebut tidak bermanfaat bagi dia. Akan tapi seperti saya katakan tadi, bahwasanya di antara faedah dari pencatatan amalan orang-orang kafir, yang pertama untuk membedakan tingkatan-tingkatan orang-orang kafir di akhirat tidak sama. Jangan sampai ada yang mengatakan, "Kita sudah kafir sekalian saja, kita puas-puasin." Oh, enggak bisa. Mau sekalian puas-puasin, di neraka juga semakin puas siksaannya. Ya. Semakin puas siksaannya. Kita sekalian nakal, sekalian aja mencuri sebanyak-banyaknya. Oh, beda. Tidak sama. Ya. Tidak sama. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat yang pertama. Nampak keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menampakkan amalan musyrikian, kejahatan musyrikian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara si kafir yang satu dengan kafir yang lain tatkala di akhirat. Di antara manfaat pencatatan amalan orang-orang kafir adalah siapa tahu dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, maka seluruh kebaikan dia akan tercatat sebagai amalan soleh. Ini di antara manfaatnya. Oleh karenanya Hakim bin Hizam adalah seorang sahabat yang mulia. Hakim bin Hizam adalah seorang tatkala di zaman jahiliyah, dia memerdekakan 100 budak. Kemudian dia menyumbangkan 100 ekor unta kalau tidak salah. Maka setelah itu dia masuk Islam. Maka dia bertanya tentang amalan-amalan soleh dia waktu dahulu. Bagaimana nasib amalan-amalan soleh tersebut. Maka Nabi SAW kata-kata dia, "Ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw itaqatin aw silati rahmin afiha ajrun?" Kata Hakim bin Hizam, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang amalan-amalan kebajikan yang aku lakukan tatkala aku masih jahiliyah? Aku bersedekah, aku membebaskan memerdekakan budak, aku menyambung silaturahmi, apakah ada pahalanya?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu menjawab, "Aslamta alama aslafta min khair." Engkau masuk Islam beserta dengan kebaikanmu yang pernah kau lakukan. Engkau masuk Islam beserta kebaikanmu yang pernah kau lakukan. Maka tidak ada yang hilang. Beda kalau orang kafir terus meninggal dalam keadaan kafir, maka seluruh kebaikannya enggak ada manfaatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami nampakkan amalan-amalan kebajikan tersebut terhadap apa yang telah mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Inilah nasib orang-orang kafir, mereka dipermalukan oleh Allah di akhirat kelak. Dinampakkan kebaikan-kebaikan mereka, mungkin berbakti sama orang tua, mungkin sayang kepada lemah lembut, kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Namun Allah hancurkan amalan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika mereka masuk Islam, maka seluruh amalan mereka dicatat kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Hakim bin Hizam. Oleh karena Hakim bin Hizam rahimahullahu radhiyallahu ta'ala anhu, setelah itu juga dia mengatakan, "Saya akan memerdekakan budak dan saya akan bersedekah." Kalau di zaman jahiliyah dia bersedekah, menginfakkan 100 ekor unta, membebaskan 100 budak, maka di zaman setelah masuk Islam dia juga semangat dalam beribadah. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah amalan anak kecil juga dicatat oleh para malaikat? Kan dalam hadis disebutkan, "Rufi al-qalam an salasah." Catatan diangkat dari tiga orang, tidak dicatat. Siapa tiga orang tersebut? Anin na'im hatta istaiqidh. Anin na'im hatta istaiqidh. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Selama tidur tidak dicatat. Wa anil mubtala hatta yabra wa anis sabi hatta yakbur. Di antaranya, wa anis sabi hatta yakbur. Dari anak kecil sampai dia apa? Sampai dia dewasa. Nah, ini jadi permasalahan. Bagaimana anak kecil? Apakah dicatat amalannya? Sebagian orang berpendapat, kebaikannya dicatat, keburukannya tidak. Anak kecil kadang baik, kadang enggak baik. Kadang jujur, kadang dusta. Anak-anak, namanya anak-anak. Kadang dia tidak, karena tidak dewasa. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tidak tahu akibat apa yang dia lakukan. Namanya anak-anak. Sehingga amalannya tidak dicatat. Ada pendapat seperti Ibn Abdul Bar dalam Tamhid menyebutkan,
dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan tuktabu lis-saghir hasanatuhu wala tuktab sayyi'atuhu. Kebaikan-kebaikan anak kecil dicatat oleh para malaikat. Adapun keburukan-keburukannya tidak dicatat. Mungkin anak kecil ini mukul anak mukul temannya. Ya tidak dicatat, namanya anak kecil. Namanya anak kecil, tapi dia kasih permen sama temannya dicatat oleh malaikat. Kenapa itu kebaikan? Ya. Itu kebaikan. Ini pendapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid. Dan dalil zahir dari hadis tadi bahwasanya anak kecil tidak dicatat amalannya. Rufi al-qalam an thalath, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat pena tidak dicatat, di antaranya dari orang yang apa namanya anak kecil sampai dia dewasa. Namun ada masalah, ada satu hadis yang masyhur yang sering disebutkan dalam Kitabul Hajj, yaitu kisah tentang seorang wanita, rafa'at imra'atun sabiyan laha, ada seorang wanita yang mengangkat anaknya, wanita ini sedang berhaji, kemudian dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia angkat anaknya yang masih kecil, dia gendong anak tersebut, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ali hadha hajjun, ya Rasulullah, apakah anak ini dapat haji? Kita tahu kalau masih kecil gimana cara hajinya, ya dia pasti dipakaikan ihram, dia yang diputar-puterin, yang tuafin ibunya, dia gak bisa bertalbiyah, dia gak bisa baca doa di, gak bisa apa-apa ya, cuma dibawain oleh apa? Ibunya. Terus bagaimana, apakah dia dapat haji? Kata Nabi SAW, na'am walaki ajr, iya dia dapat haji, dia dapat pahala haji, dan kamu juga dapat pahala karena menjalankan anakmu untuk melaksanakan ibadah haji. Ini bagaimana dengan bertentangan dengan hadis yang pertama, kata Nabi SAW, anak kecil tidak dicatat amalannya. Para ulama menjelaskan bahwasanya amalan anak haji ini, ya, dia mendapatkan pahala bukan karena dia tidak punya niat. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Tidak ada amalan yang mendapatkan penilaian dari Allah kecuali yang disertai niat. Seluruh amalan yang tidak disertai dengan niat tidak ada penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan pasti dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Ini dalil bahwasanya amalan yang dilakukan tanpa niat tidak ada nilainya, tidak bisa ada penilaian dari Allah apakah amalan baik maupun amalan buruk. Bagaimana dengan anak kecil ini? Para ulama menjelaskan bahwasanya dia berhaji karena ibunya yang meniatkan. Karena ibunya yang meniatkan maka dia mendapatkan pahala dari sisi ini. Sebagaimana seorang yang sudah meninggal dunia tidak bisa berhaji, tidak bisa beramal soleh, maka kita boleh bersedekah atas nama dia. Dan ini ijma ulama boleh. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, kakak kita meninggal, teman kita meninggal, kita ingin baik sama dia, kita sedekahkan, bersedekah kita niatkan, ya Allah pahalanya buat dia. Ya. Jadi pahalanya dari sisi kita. Sebagaimana anak ini pahalanya dicatat gara-gara ibunya yang meniatkan dia. Jadi tetap saja tidak dicatat, dicatat karena ada sebab yang lain, karena ada peran dari orang lain, ya seperti menghajikan orang yang sudah meninggal dunia, tetap dicatat kebaikan bagi dia, tapi dengan sebab orang yang menghajikan. Dan kita kembali kepada keumuman hadis bahwasanya anak kecil tidak dicatat amal yang mereka lakukan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas para malaikat adalah hifdzu bani Adam, menjaga anak-anak Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi seorang manusia muaqqibatun, yaitu para malaikat penjaga yang berada di depannya dan di belakangnya, yahfazunahu min amrillah. Para malaikat menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf di antara para ulama, malaikat penjaga ini apakah hanya khusus bagi orang-orang beriman ataukah juga kepada orang-orang kafir? Zahirnya umum bagi seluruh manusia. Oleh karenanya bukan cuma ini perkara dunia, bukan cuma seorang muslim yang dijaga, yang ya orang kafir pun dijaga, ya. Artinya apa? Dijaga terkadang seharusnya dia celaka enggak jadi celaka, seharusnya dia terjerumus dalam lubang tiba-tiba dia tersadarkan ada lubang di hadapannya. Ini terkadang dirasakan oleh sebagian orang, seakan-akan ada firasat, seakan-akan ada yang memberitahu ada bahaya, tahu-tahu dia tidak jadi pergi atau tidak tahu-tahu di depan dia terjaga, dia tadinya mau nabrak tiba-tiba dia kayak dibangunkan, kemudian dia rem mendadak, ya. Ini sering dirasakan oleh banyak orang kejadian seperti ini. Artinya ada yang menjaga dia. Ada yang menjaga dia. Namun tatkala sudah ditakdirkan dia akan celaka atau akan meninggal dunia, para malaikat tersebut akan pergi meninggalkan dia karena akan ditakdirkan dia celaka atau dia terkena musibah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan dijelaskan oleh para salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah."
dan Allah mengirimkan kepada kalian hafadzah, para malaikat penjaga. Kata Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa ada penjaganya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Ya. Bahwasanya datang malaikat silih berganti. Oleh karena dia mengatakan malaikat penjaga yang siang malaikat penjaganya lain, yang malam malaikat penjaganya lain. Karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr. Jadi malaikat turun ke bumi, ya, mereka malaikat penjaga yang bertugas siang hari. Kemudian datang malaikat penjaga yang bertugas di malam hari, datang di sholat asar. Jadi mereka berkumpul setiap sholat subuh dan setiap sholat asar. Oleh karenanya, dua sholat ini dua sholat yang paling utama. Kata Nabi SAW, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua sholat ini, sholat subuh dan sholat asar, masuk surga. Untuk sholat subuh, kata Nabi SAW, man sholal fajra fil jama'ah, ya, fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjama'ah, maka dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat asar kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah kalian salat-salat kalian dan salat yang tengah. Kata para ulama, salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat wusta adalah salat asar. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaghaluna an salatil wusta, salatil asar. Mala Allahu kubulahum kuburahum wa ajwafahum nara. Tatkala perang Khandaq, Rasulullah SAW tidak sempat salat asar karena sibuk berperang. Maka Nabi mengatakan syaghaluna an salatil wusta, mereka membuat kita sibuk sehingga tidak bisa salat asar, salat tengah yaitu salat asar. Mala Allahu kuburahum wa ajwafahum nara, semoga Allah memenuhi mulut-mulut mereka dan memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api neraka, ya. Oleh karenanya di antara hikmahnya para malaikat berkumpul, malaikat siang dan malaikat malam yang bertugas menjaga manusia, mereka berkumpul di waktu sore dan waktu subuh. Jika telah ditakdirkan bahwasanya dia akan celaka, maka malaikat akan meninggalkan dan terkena takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas para malaikat adalah malaikat yang ditugaskan di dalam rahim. Dalam hadis yang masyhur, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan tsumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik, tsumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik." Kata Nabi SAW bahwasanya salah seorang dari kalian dalam rahim ibunya dalam bentuk nutfah selama 40 hari. Kemudian setelah itu menjadi alaqah, menjadi segumpal daging atau segumpal darah. Kemudian yakunu mudghah, setelah itu menjadi segumpal daging. Thumma yursalul malak, kemudian Allah mengirim malaikat. Oleh karenanya para ulama mengatakan jika bayi sudah berumur 120 hari ke atas, maka sudah ada ruhnya. Maka dia dimuamalahi sebagaimana mayat yang meninggal dunia. Ya. Yursalul malaku fayunfakhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh kepada malaikat, meniupkan ruh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, maka malaikat diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Bikat bi rizkihi, malaikat mencatat rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan perbuatannya. Wa syaqin am sa'idin, masuk neraka atau masuk surga, dicatat sejak di janin. Ada malaikat ditugaskan ke rahim seorang ibu. Demikian juga para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, mencabut ruh-ruh. Kata Allah, "Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Itu malaikat maut datang kemudian yang ditugaskan kepada kalian mencabut nyawa kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Malaikat maut kata para ulama cuma satu, namun dia punya anak buah yang banyak. Oleh karena tadi kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tawaffathum rusuluna." Ya, maka datanglah kepada mereka rasul-rasul kami yang mematikan mereka. Ini menunjukkan malaikat maut meskipun Allah sebutkan dalam bentuk mufrad satu, tapi dia punya anak buah yang banyak. Kalaupun dia jumlahnya cuma satu, dia mampu mencabut nyawa, dan kita tidak bisa mengkiaskan antara yang gaib dengan yang kita lihat. Karena ada dulu ada seorang salaf, kalau tidak salah ada seorang salaf yang ditanya, saya lupa, sahabat atau tabi'in. Ditanya, bagaimana malaikat maut kalau ada dua orang, satunya di masyrik, satunya di maghrib, meninggal dalam waktu yang sama. Bagaimana cara dia mencabut? Dia ke timur dulu atau ke barat dulu? Kata salaf, ini mudah. Allah kumpulkan ini, dimensinya dikumpulkan oleh Allah, dia cabut sekalian, gampang. Dan mudah bagi dia. Karena kita tidak bisa bayangkan malaikat seperti apa. Apalagi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya malaikat maut bukan cuma satu, tapi anak buahnya apa? Banyak. Oleh karenanya mudah bagi mereka untuk
para malaikat untuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Itu yang ditanya oleh Ibnu Abbas. Yang ditanya tadi yang menjawabkan mudah bagi malaikat maut untuk mencabut dalam satu waktu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu karena sudah menjelang azan, pembahasan terakhir yang akan kita bahas, para malaikat ini mereka punya kehendak atau tidak? Karena ada dua kesalahan dalam hal ini. Sebagian mengatakan malaikat terpaksa, tidak pernah punya kehendak. Yang kedua mengatakan malaikat mungkin bermaksiat, karena punya kehendak maka malaikat mungkin bermaksiat. Dan ini dua-duanya salah. Yang benar bahwasanya malaikat punya kehendak, namun mereka ditakdirkan tidak pernah bermaksiat. Dalil-dalil bahwasanya mereka punya kehendak, mereka berpikir, mereka berakal, mereka bisa merenungkan, mereka bisa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengerti, mereka punya jantung, mereka punya pendengaran, mereka bisa berbicara. Dan hal ini banyak dalilnya. Contohnya seperti dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi." Maka malaikat bertanya, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Apakah kata para malaikat, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih kepada engkau ya Allah dan mensucikanmu." Kata Allah, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Di sini malaikat bertanya untuk menanyakan hikmahnya. Bukan sebagaimana perkataan sebagian orang yang mengatakan malaikat protes. Ini malaikat protes tatkala Allah ingin menciptakan Adam dan keturunannya di bumi, malaikat protes, dan protes merupakan dosa. Bahkan protes merupakan kekufuran. Orang protes sama Allah, kufur atau tidak? Kufur. Jawabannya malaikat tidak sedang protes, tapi mereka sedang bertanya, kenapa? Apakah engkau akan menciptakan, apa hikmahnya? Maka Allah jelaskan hikmahnya. Allah jelaskan hikmahnya setelah itu. Di antaranya malaikat disebutkan, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat takut kepada Allah yang berada di atasnya. Ini menunjukkan takut, menunjukkan ada pilihan. Kalau enggak ada pilihan, mereka enggak akan takut. Sebagaimana terpaksa segalanya, terpaksa. Mereka takut, ketakutan itu timbul dari ada, mereka punya ikhtiar. Adapun yang berpendapat bahwasanya malaikat mungkin bermaksiat dan malaikat telah bermaksiat, dalil mereka yang pertama, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi dzalimin." Barang siapa di antara malaikat yang berkata, "Aku adalah Tuhan selain Allah," maka bagi malaikat tersebut kami akan berikan neraka jahannam. Dan demikianlah kami balas orang-orang yang zalim. Kata mereka, lihat, mungkin malaikat bermaksiat. Kita bilang ini enggak. Ini cuma pernyataan Allah. Ya, bukan berarti malaikat bermaksiat. Kata Allah, seandainya ada malaikat yang menyatakan, saya adalah Tuhan, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kenyataannya tidak ada. Contohnya seperti, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kul in kana lirrahmani waladun, fa ana awwalul abidin." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya anak, saya yang pertama kali sujud kepada anak Allah tersebut. Bukan berarti Allah punya anak, tapi yang sekedar seandai-andai saja. Seandainya Allah punya anak, maka anak Allah pantas menjadi Tuhan kalau Allah punya anak. Dan kata Nabi, saya adalah orang yang pertama kali beribadah kepada anak Allah. Namun jawabannya Allah tidak punya anak. Contohnya juga Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, maka kau akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Namun Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berbuat apa? Kesyirikan. Dan malaikat tidak berbuat kemaksiatan, dalilnya jelas, kata Allah, "La ya'sunallaha ma amarahum." Para malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah. Ini dalil bahwasanya meskipun para malaikat punya ikhtiar, punya pilihan, namun mereka ya tidak pernah bermaksiat. Oleh karenanya, jangan, seperti ada pembagian yang dulu saya dengar waktu saya masih kecil, bahwasanya jin dan manusia ya punya pilihan. Adapun malaikat tidak punya apa? Pilihan. Malaikat tidak punya pembebanan. Yang benar malaikat dibebani perintah oleh Allah. Dan mereka punya pilihan. Namun mereka ditakdirkan tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka punya pemikiran, mereka punya berpikir, mereka bisa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikianlah yang bisa kita sampaikan tentang al-iman kepada para malaikat. Dan besok insyaallah kita lanjutkan dengan al-iman bir rusul atau al-iman bil kutub dengan izin Allah Subhanahu
wa ta'ala, rukun iman yang lainnya atau iman kepada takdir. Kita lihat kondisi besok apa yang akan kita bahas. Dan saya tutup dengan bahwasanya beriman kepada malaikat memberi pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Barang siapa yang meyakini bahwasanya dia disertai dengan malaikat yang mulia, maka dia akan malu kepada para malaikat tersebut tatkala dia bermaksiat. Dia tahu bahwasanya tatkala dia sedang bermaksiat, tatkala dia bersendirian, ada malaikat yang menyertai dia dan ada malaikat yang mencatat perbuatannya sebelum dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga malu kepada para malaikat. Dan dia akan berhati-hati dalam berbuat. Dia berhati-hati dalam berkata, setiap lafalnya dicatat oleh para malaikat. Dia berhati-hati dalam berniat karena seluruh amalan hatinya juga dicatat oleh malaikat. Hasadnya, riaknya, dengkinya, ujubnya, sombongnya, semua dicatat oleh para malaikat. Kalau dia bersuudzon berburuk sangka dicatat oleh malaikat. Kalau dia berhusnuzon berbaik sangka dicatat oleh para malaikat. Ikhlasnya dicatat, tawakalnya dicatat. Seluruh amalan hati dia juga dicatat. Amalan juga, amalan perbuatan dia juga dicatat. Orang yang seperti ini yang yakin dengan adanya malaikat, maka dia akan berhati-hati dalam berbuat. Kemudian juga dia akan tahu bahwasanya iman kepada malaikat berkaitan dengan iman-iman yang lain. Contohnya dia tahu malaikat naik dari langit turun ke bumi, malaikat penghuni langit bertemu dengan Allah, dia meyakini bahwasanya Allah berada di atas. Ya, Allah berada di atas sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra Mi'raj dipanggil oleh Allah ke atas. Tidak sebagaimana keyakinan banyak orang yang menyatakan Allah di mana-mana, dan ini pernyataan yang tidak logis. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah ada di mana-mana, di toilet juga ada, di anu juga ada, tempat sampah juga ada. Ini pendapat yang tidak benar. Yang benar Allah di atas alam semesta. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buah dari beriman kepada para malaikat, semangat dalam beribadah. Kita tahu kemarin kita sampaikan bagaimana ada pencatat di tatkala hari Jumat, setiap di pintu-pintu ada para malaikat mencatat orang-orang yang salat Jumat. Kalau sudah dikumandangkan azan dan imam sudah duduk di tempat duduknya, maka catatan tersebut ditutup. Oleh karenanya orang yang terlambat masuk salat Jumat tidak tercatat, hilang dari catatan. Dari catatan para malaikat. Orang yang mengetahui akan hal ini, dia akan semangat datang di awal salat Jumat karena dia akan dicatat oleh apa? Para malaikat. Kemudian dia juga semangat untuk menghadiri majelis ilmu karena dia tahu bahwasanya para malaikat ikut menghadiri majelis ilmu. Para malaikat ikut memuliakan majelis ilmu. Bahkan para malaikat juga memuliakan penuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Tirmizi, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna." Sungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu apa yang telah dia lakukan. Ya, ini menunjukkan dia akan semangat menuntut ilmu, dia akan semangat beribadah, ya. Kemudian dia tahu bahwasanya para malaikat juga menjaga dia. Bahkan Allah mengirim para malaikat dalam perang Badar, Allah mengirim para malaikat dalam perang Khandaq, ya. Allah kirimkan para malaikat, oleh karenanya dalam kondisi-kondisi tertentu kita yakin Allah bisa menolong kita meskipun tidak ada pertolongan dari siapapun. Di antaranya Allah bisa mengirimkan pasukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasukan para malaikat. Dan ini semua akan semakin memberi pengaruh dalam kehidupan seseorang. Contohnya juga seperti dalam hadis disebutkan, malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada anjingnya atau ada patung-patungnya. Sehingga seorang tatkala di rumahnya itu tidak mau pelihara anjing. Kenapa? Dia tahu malaikat rahmat tidak akan masuk. Malaikat rahmat, malaikat berkah tidak akan masuk. Kenapa? Ada anjing di rumahnya. Atau ada patung-patung. Patung-patung yang diharamkan, patung-patung makhluk bernyawa dia pajang di rumahnya. Maka ini membuat malaikat tidak akan masuk ke rumahnya. Dan terlalu banyak, ya, faedah. Ya, tadi seperti sholat asar dan sholat subuh. Dia akan semangat sholat asar, sholat subuh. Kenapa? Para malaikat ikut hadir dalam sholat tersebut. Wal Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bahwasanya sholat subuh dipersaksikan, para malaikat ikut dalam sholat subuh, akan dibanggakan, akan disebut seorang sholat subuh akan disebutkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga akan semangat puasa Senin Kamis karena dia tahu malaikat akan mencatat amalan, mengangkat amalannya kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Terlalu banyak faedah dari beriman kepada para malaikat, dan ini adalah beriman kepada hal yang gaib yang kita akan rasakan buahnya tatkala di akhirat kelak. Keimanan ini mendatangkan pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan tentang beriman kepada para malaikat selama 3 pertemuan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga para hadirin, para jemaah umrah dan juga para pendengar Radio Roja di Jakarta. Semoga bermanfaat. Pertanyaan, apakah boneka makhluk bernyawa dalam kurung kucing bisa menghalangi malaikat masuk rumah seperti halnya patung? Jawabannya, jika patung-patung tersebut adalah patung-patung yang diharamkan, maka ini yang mencegah malaikat rahmat atau malaikat berkah masuk ke dalam rumah. Adapun
jika perkara-perkara yang diizinkan sebagaimana penjelasan ulama seperti boneka yang merupakan mainan anak-anak, ya, maka ini tidak menghalangi karena ini diizinkan. Aisyah radhiyallahu taala anha main boneka kemudian tidak ditegur atau tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah membuat kuda-kudaan, bahkan dia membuat kuda punya dua sayap, ya. Kata para ulama ini, jadi selama barang tersebut dibolehkan dalam syariat maka tidak menghalangi masuknya malaikat rahmat. Adapun patung-patung menjadi pajangan, boneka, tapi boneka macan besar, ya, ini enggak boleh seperti ini. Ini yang menghalangi malaikat apa? Rahmat. Demikian juga anjing, dilarang anjing tidak menjadikan malaikat masuk dalam rumah. Tapi kata para ulama, seandainya rumah tersebut adalah rumah di dekat penjagaan hewan-hewan, kemudian ada anjing yang ditugaskan untuk memberi pengamanan, kadang-kadang anjing tersebut masuk ke rumah, maka anjing ini juga tidak menghalangi. Kenapa? Karena anjing ini diizinkan dalam syariat. Ya, anjing yang diizinkan untuk menjaga keamanan hewan-hewan dari para pencuri, karena ini diizinkan, maka tidak menghalangi malaikat rahmat untuk masuk. Apa? Adapun foto orang soleh, foto para ulama, ya, saya rasa tidak perlu dipajang karena ini menimbulkan pengkultusan kepada para ulama. Sampai subhanallah, kejadian bermacam-macam. Saya lihat sendiri, mencari berkah dengan foto tersebut, di motor-motor dipasang foto tersebut, ya, mencari berkah. Bahkan waliyadzubillah, saya pernah dilaporkan sebagian orang yang kemudian foto ulama tersebut dijadikan jimat, bahkan dipasang, waliyadzubillah, dipasang di kemaluan orang tersebut. Ada sampai kejadian seperti ini. Kita tidak dianjurkan untuk mengkultuskan para ulama kemudian dipajang fotonya. Dikhawatirkan timbul keyakinan-keyakinan, dan timbul keyakinan tersebut mencari keberkahan dari fotonya. Foto ini apa? Kemudian apa? Akhirnya timbul keyakinan-keyakinan kalau ada foto tersebut maka akan berkah rumah ini. Dari mana dalilnya? Dan kita tidak pernah disuruh untuk hal seperti ini. Oleh karenanya, foto-foto seperti ini hendaknya jangan di sampai seperti sebagian saya dengar ada yang sebagian orang sufi yang kemudian foto sama dia bayar. Dan ini masyhur cerita seperti ini. Foto sama dia bayar, ya, bayar sekian juta. Akhirnya orang-orang pada berbondong-bondong untuk foto dengan dia, kemudian dipajang di rumahnya dalam rangka untuk mencari apa? Keberkahan. Ya, justru ini yang sebenarnya dilarang seperti ini. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hikmah dari tugas-tugas malaikat dalam perintah Allah? Mengapa tidak Allah langsung yang mengerjakannya? Kun fayakun, jazakallah khairan. Allah mengatakan kun fayakun, semuanya jalan. Justru pekerjaan para malaikat semua dengan apa? Kun fayakun. Ya. Adapun Allah menjadikan malaikat yang banyak, semuanya ada hikmah di balik tersebut. Allah menciptakan sebab dan akibat, ada hikmahnya. Contohnya Allah mampu menciptakan kita, ya, dengan seperti Nabi Adam, kun fayakun, ambil tanah jadi. Tapi akhirnya banyak hikmah yang tidak bisa kita rasakan. Akhirnya tidak perlu menikah, ya atau tidak? Jadi kalau tidak ada yang nikah, tidak mengetahui banyak kenikmatan-kenikmatan yang bisa tidak kita rasakan dengan tidak adanya sebab tersebut. Oleh karenanya Allah menciptakan dengan sebab. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Allah bisa saja kun fayakun. Tapi ada hikmah-hikmah di balik itu yang Allah kehendaki. Ya, seperti para malaikat, ya. Atau contohnya misalnya Allah terlalu mulia untuk kemudian mencabut misalnya nyawa seorang kafir, maka Allah cukup utus apa? Malaikat yang mencabut dengan apa? Dengan keras. Yang itu terjadi pun dengan apa? Kun fayakun, ya. Oleh karenanya banyak hikmah-hikmah yang Allah kehendaki yang mungkin tidak kita ketahui. Allah alam bisawab. Kalau malaikat saja tidak mampu seorang untuk melihatnya, bagaimana kalau Allah turun ke bumi? Oleh karenanya tatkala Nabi Musa ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa dalam surat Al-A'raf. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku dirimu, aku ingin melihat engkau. Kata Allah, qala lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mengatakan, orang-orang Bani Israel, mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami lihat Allah terang-terangan. Mata mereka tidak mampu. Makanya Nabi mengatakan, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kalian tidak akan mampu. Ketahuilah, kalian tidak, dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Mata kita tidak mampu, lihat matahari aja kita enggak mampu, melihat malaikat tidak mampu. Nabi tatkala diberi kemampuan malaikat, lihat malaikat Jibril, Nabi gemetaran ketakutan. Bagaimana kemudian dengan melihat Rabbul Alamin, pencipta alam semesta? Kita tidak diberi kemampuan untuk melihat hal itu. Oleh karenanya tatkala Nabi Musa ingin melihat Allah, Allah mengatakan, lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani,
tapi lihatlah kepada gunung, kalau dia masih tetap pada tempatnya kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan. Tatkala keluar cahaya Allah di gunung tersebut hancur, Musa pun pingsan tatkala itu atau meninggal dunia. Ini menunjukkan di antara hikmahnya Allah menurunkan makhluk-makhluknya yang menjalankan berbagai macam urusan. Dan Allah semuanya dengan kun fayakun. Ustaz, bagaimana cara menangkal rasa bosan dalam berbuat baik dan ibadah? Rasa bosan itu muncul kadang-kadang kalau kita langsung semangat tanpa aturan. Dan alhamdulillah di antara hikmah Allah, Allah menjadikan ibadah bervariasi. Ibadah bervariasi. Tidak hanya sholat saja yang kita ibadah. Ada sholat, ada zikir, ada baca Quran. Oleh karena kita munculkan variasi tersebut. Sedekah, ada puasa, sehingga apa yang kita tenang kita lakukan. Kalau kita bosan kita berpindah kepada ibadah yang lain, sehingga kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Dan ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adwa muha wa inqalla, ibadah yang berkesinambungan meskipun sedikit. Jangan kita semangat 100 rakaat tiap malam akhirnya bosan. Kapan lakukan lagi? Tahun depan lagi pas Ramadan. Setelah hari antara Ramadan sampai Ramadan libur, enggak ada salat malam. Ini ya, kalau begini caranya bosan ya. Tapi kita bertahap sedikit demi sedikit. Mungkin dari 3 rakaat, 3 rakaat terus semakin semangat, iman semakin bertambah, naik 7 rakaat, 7 rakaat semakin bertambah, 11 rakaat dan seterusnya. Dan alhamdulillah di antaranya ada banyak variasi ibadah, nuntut ilmu juga ibadah, berbakti kepada orang tua juga ibadah. Banyak sekali ibadah, tidak terbatas pada sholat dan baca Quran saja. Oleh karenanya kita melakukan variasi dalam beribadah. Demikian juga dalam sholat, doa iftitah juga ada variasinya, doa ruku juga ada variasinya, doa sujud juga ada variasinya. Ini di antara hal yang buat kita tidak bosan. Baca surat, baca Al-Quran juga gitu. Kalau kita baca Al-Quran, yang kita hafal cuma kul huwallahu ahad, mungkin kita bosan sholat malam. Tapi kalau kita banyak hafal surat, kita semangat. Di pagi harinya kita murojaah, malamnya kita sholat malam dengan surat yang kita baca di pagi hari, buat kita semangat untuk beribadah. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Besok insyaAllah kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.